kamu bilang mau melamar Mariam. Enggak. Enggak. Ma, kalau yang jadi masalah mama sama keluarga Mariam, mama kan masih bisa mencoba, Ma. Yang pasti besok Badai akan tetap melamar Mariam. Oh, ya yang Sarah udah ngerti nama. Sekarang namanya Memes gitu. Ih, Akang kumaha tuh Akang. Itu Memes, bukan Sarah. Iya, iya. Ih, Sarah siapa lagi, ayo. Ganti namanya, cakepnya nggak apa-apa. Hajar. Ampun, Gong. Saya nyerah, Gong. Nyerah, nyerah lo. Kalah baru nyerah lo. Ya, yang Sarah. Maafin abang, yang Sarah. Kirain dia itu yang Sarah. Enggak. Aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Kamu udah bohongin aku selama ini. Jadi nggak perlu kita ketemu lagi. Tapi aku bohong apa, Mar, sama kamu? Gak usah sok polos deh. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kalau kamu tuh pecandu. Insya Allah. Besok malam gue akan ngelamar lo. Lo gak perlu jawab sekarang, Mar. Lo jawab aja besok depan gue, papa dan keluarga lo. Insya Allah, gue gak akan mengingkari janji gue. Kali ini papa terpaksa berseberangan dengan mama. Badai berhak memilih jalannya sendiri. Dan berhak memilih apa yang dia inginkan. Silakan, tapi mama gak akan di sini untuk merestui hubungan dia. Jangan, Ma. Badai membutuhkan restu mama. Kebahagiaan Badai nggak lengkap, Ma. Kalau Mama nggak merestui hubungan Badai. Kamu sudah dengar keputusan Mama. Dan Mama tidak akan pernah untuk merubah. Sabar, Ma. Kamu terus dengan niat kamu. Papa jamin, Mama kamu pasti nanti akan setuju. Bli, untung urusan sama si Bewok udah selesai ya. Kalau kagak mah kita gak bisa dagang lagi di sini ya. Oh, untung. Oh, kamu tuh takut sama orangnya. Nih, Bli Butu dari Bali. Gak takut, karena saya kan gak bikin masalah. Waduh. Takut. Yang ada lu tuh nyembah-nyembah kalau ada orangnya. Wah, siapa yang bilang gua takut? Kalau gak dilarang Bu Sarah juga. Gua adepin tuh orang, gua ladenin, gua cincang. Cincang kayak daging agak. Oh. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Wah, oh, Bang Sobar. Rapi banget. Keren. Mau ngantar ya? Iya, Bang Sapri. Ngantarnya gimana? Kalau kantor sih banyak, Bang Sapri. Tapi kalau hari ini saya mau ngantor di tempat Bang Sapri, boleh? Hah? Kok di sini sih? Maksud saya, numpang. Oh, berarti Bang Sobar ini sales ya? Boleh? Oh ya boleh. Tapi ingat, keuntungannya 20%. Ya jangan 20% dong Bang Sapri. Kalau saya untung, Bang Sapri pasti saya bagi. Bagaimana? Udah deh, gak apa-apa. Deal. Terima kasih Bang Sapri. Oke. Bang Butu. Rentenir lu, kasihan dia. Saudara-saudara, produk baru. Silakan, ini mandi memandi urusannya. Apa cewek itu mengganggu Om Markum yang dimaksud sama tante? Tapi anaknya cakep juga ya. Mulai sekarang lo ikutin terus tuh si Memes ya. Lo pantau dia, siapa dia? Bener apa bukan dia bini mudanya Babe Markum? Dia tuh ancaman buat keluarganya. Bisa-bisanya cerai kalau dia terus gangguin Babe Markum. Paham lo? Siap, Tante. Pokoknya tolong rela mati nih demi keutuhan, kehormatan Tante sama Om. Lah, lo pakai panggil-panggil Om sama Tante segala. Laga lo kayak anak kedongan aja. Awas, jangan lupa. Ikutin, pantau. Ngerti? Lagi jajan nih, Tante. Ya iyalah. Masa kalian pikir saya dari salon apa lagi ngelor rambut? Atau lagi beli somai? Ya, basa-basi, Tante. Kan mau dapetin anaknya. Ya. Enak aja. Anak saya si Milte masih kecil. Jadi kalian enggak usah ganggu. Oh, minum namanya. Pak, udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ayo tuh, Romi. Ada minum. Kak,
Ntar kita satrolin ke rumahnya. Gue feeling dia itu ada hati gue. Pak, ya kalau nggak ada hatinya, dia mati dong. Dia mati. Oh iya, ya mati ya. Ayo, yuk. Jangan lupa ya mbak ya, 3 hari lagi datang kemari untuk check up. Iya, okay? Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Mariam? Aku abis periksa ke dokter. Tapi kok kamu nggak mampir sih ke tempat aku? Mar, kamu masih beranggapan kalau aku ini emang pecandu. Sama kenyataannya gitu kan? Baiklah, ikut aku ke ruangan. Aku akan jelasin biar clear semuanya. Kebetulan, emang sekarang waktunya aku pakai obat, Mar. Sebentar ya, Mbak Dea telepon. Assalamualaikum, Mar. Lu lagi di mana? Aku lagi di rumah sakit, habis check up. Lu ketemu dokter itu lagi? Kebetulan orangnya lagi ada di sini. Mar, nanti malam kan gue akan ngelamar lu. Tolong lu jaga kepercayaan gue ya. Ya sebenarnya gue nelfon lu, gue cuma mau nanya buat nanti malam gue harus bawa barang apa? Kayaknya nggak perlu bawa apa-apa, Dede. Oh ya udah deh, kalau gitu gue nanya orang lain aja ya. Lu mau gue jemput? Gak usah deh, gue masih mau ngobrol sama dokter Aldi. Oke, Assalamualaikum. B, kamu itu orang mau melamar sang putri kok ngelamun aja kerjaannya. Aduh, deh, kalau urusan maknya gak usah dipikirin. Hah? Emang kamu mau lamar maknya, kan gak kan? Walaupun maknya nggak suka sama kamu, nggak boleh. Ya? Kalau anaknya seneng, Mariam seneng, ya udah. Mau apa? Hah? Jadi abang emang cocok buat nemenin saya nanti malam. Duh, saya setuju-setuju aja, jelas dong. Ini aja, kamu terusin sama Mariam ya. Dah ya, jangan ngelamun terus. Cuma diri doang di situ. Alah, pakai ngaku lu. Lu mau maling ya? Minul! Aduh, Minul! Aduh, Bang. Aduh, jangan panggil kenapa? Aduh, diam lu. Gua tahu lu. Lu yang sering nongkrong di pasar, yang suka nyopetin orang kan? Astagfirullahaladzim, Bang. Si Udi kayak gitu lagi dah. Minul! Duh, saha yang teriak? Hah? Enggak tahu, Mak. Minul! Minul! Ya, aduh, maling rumah nih. Aduh Bang, jangan dong Bang, aduh. Gimana ini urusannya? Diam lu. Ada maling apa? Ini nih Bu, ada yang mau maling di rumah Ibu. Astagfirullahaladzim Bang, jangan fitnah, apa lebih kejam dari pembunuhan, tahu? Alah, lu ngaku aja lu, kalau enggak gua gebukin lu. Ah, Bang, jangan caper nape mentang-mentang mau mancing sama Minul. Eh, lu berani lu, sini lu. Sini lu. Ayo, Bang. Lawan lu ya. Jadi ngajak serius sama gua. Hah? Nul. Tenang aja ya. Gua minta maaf nih. Terpaksa saya mau ngasih pelajaran sama dia anak nih. Ya.
Eh, dengerin ya. Gue dulu memang mantan bajingan pasar. Tapi sekarang gue insap. Tapi jangan coba-coba lo maksa gue ke bajingan lagi ya. Iya. Karena gue bisa lebih bos daripada harimau. Ngerti lo? Iya, Bang. Pergi sana. Iya. Paham sih. Maaf, Tante. Tolong udah bikin ribut di depan rumah Tante. Ya, terus ngapain juga kamu ada di depan rumah saya? Gini-gini, tolong tuh cucunya Opa Komar. Juragan tanah. Saudara-saudara sekalian, produk-produk baru dijamin halal. Ini beli butuh dari Bali. Jangankan Superman, Supermall aja bisa. Mau ya, mau ya? Mau dong. Nggak usah ya, sayang. Mahal. Oh, ini lukisan, Bu. Oh, kalau mau murah, beli stiker sana. Tempel di jidat. Udah, Bu. Mendingan makan mie buatan saya aja. Enak. Eh, mie lu sama bikinan gua di rumah. Enakan juga mie gua. Belum tahu nih, Bu. Bu, gini-gini saya pernah jadi koki di restoran bintang 7. Adik, mau ya bikinin ya? Koki-koki. Ikan, Bu. Ikan koki maksudnya, ya. Diam lu. Apaan diam-diam? Bu, kalau begitu ibu beli produk saya saja. Saya jamin kalau ibu pakai produk ini, suami ibu akan betah di rumah. Ayo, Bu. Silakan, Bu. Enggak, Pak. Di rumah saya juga banyak yang kayak gituan, Pak. Yang gua tahu juga lu diusir mulu Bu Maya. Ayolah, saya lukis ibu. Yuk, naik mobil aja, yuk. Kampung Melayu, Melayu. Waduh. Woi, ini kan pangkalan gua. Kenapa jadi pasar? Bang, sembarangan aja kalau ngomong tuh. Saya udah lama mangkal di sini. Abang tuh yang salah mangkal. Jaga mulut Anda itu ya. Nggak ada etika. Pak Mantra. Memang Pak Mantan punya etika. Waduh, Satpol PP, Satpol PP. Pergi, Satpol PP. Aku emang orang awam. Tapi kamu gak bisa nipu aku kayak gini. Ini kamu lihat. Ini semua obat-obatan yang harus aku pakai, Mar. Ini semua jenis narkotika, kan? Emang kamu sakit apa sih harus pakai obat kayak gini? Ini fungsinya untuk menahan rasa sakit, Mar. Aku bisa merasa kesakitan luar biasa kalau tidak segera disuntik. Itu sugesti kamu. Karena udah dibiasain. Kamu sadar gak sih? Efeknya tuh bahaya banget buat kamu. Gak bisa, Mar. Aku memang sakit. Nih, kamu lihat kan? Aku sengaja merahasiakan hal ini. Dan cuma beberapa ahli saja yang tahu kalau aku kena kanker darah. Dan aku rasa cuma itu kesalahan aku, Mar. Setahu aku itu bahaya, kan? Kalau kamu mau aku berhenti, Mar, aku akan coba. Mudah-mudahan saja aku bisa bertahan kalau kamu mau mendampingi aku. Satpol PP-nya. Wah, gua dibohongin tuh sama calon besan. Bang, mana Satpol PP-nya? Emang gak ada. Tuh, gara-gara abang ipar lo. Saya sih. Bohong aja kerjanya. Ada ya, Satpol PP-nya ya? Gak ada. Wah, ini gara-gara saudara kamu nih. Pak Mantan kan saudara kamu. Kamu jawab dong. Lu ikut-ikut nyalain gua juga lo. Hah? Ya gimana Pak Mantan kan saudaramu? Ya kamu jangan jawab dong. Beritahu ke apa? Beritahu. Lu tuh gak kenal lo. Gua udah lama dagang sini. Lu nyalain siapa? Lu nyalain kamu. Sudah. Diam lo. Sudah. Jangan kelahi. Sesama pedagang
tidak boleh berkelahi. Kita dulu rukun ya, nggak ada berantem. Wow, gara-gara orang ini nih, Pi, ikut-ikutan dagang. Iya, Nek, gara-gara lu, Nek, ikut dagang juga. Pergi lah sana, dagang ke tempat lain. Kok gue disalahin? Pergi sana, pergi. Pergi. Wow, jalan dong kita nih. Adi, wah, Pak Markum, malah lah, wah, malah ditinggal. Piye iki? Aku neng kene dhewe. Bentar ya. Aduh. Ada yang gak beres kayaknya nih. Waduh. Wah. Kempes. Bu. Iya, Bang. Ngapain, Bang? Bang. Ini. Udah. Bu. Maaf nih, Bu. Kenapa, Bang? Anu, bannya kempes. Bu, saya minta tolong ya. Tolong apa, Bang? Ibu bisa nggak gantiin ban saya nih? Enggak. Lu, Ibu, yang namanya manusia itu harus saling tolong-menolong. Pahalanya gede, bener. Enggak. Saya kan perempuan, Bang. Aduh, Bu. Sekarang ini kan zaman emansipasi. Perempuan banyak yang jadi supir busway. Ya, mau ya? Enggak mau, ah. Saya mau naik mobil lain aja. Bu. Tahu enggak? Sekarang ini mikrolet semuanya pada demo, pada mogok. Biarin, pasti ada yang lain mobil lah. Ya udah gini aja deh. Ibu nungguin mikrolet saya nambal ban. Ya, enggak mau juga. Ya udah deh. Ah, gitu dong. Awas, yang mana-mana ya. Iya. Yeah. Bentar ya, Bu ya. Duh, Bang, lama dah. Sebentar doang, lama bagaimana. Nah, saya nambal ban dulu ya. Yeah, sama mana lu? Ya. Yeah. Cari kerjaan aja tuh supir. Jadi saya dan punya kerjaan di sini dah. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan ke kamu. Kalau kamu masih kurang yakin, Mar. Aldi, Di. Gak apa-apa, Mar. Gak apa-apa. Ini semua hasil diagnosa penyakit aku, Mar. Bukannya nggak percaya atau mau ngalangin kamu, enggak. Kamu bisa pakai obat kamu kalau emang itu obat kamu dan harus kamu pakai. Aku kena leukemia, Mar. Kalau orang awam bilang, aku terkena kanker darah. Aku nyaris nggak selamat. Makanya, aku nggak berani ngejalin hubungan terlalu dekat. Meskipun aku sangat menginginkannya, Mar. Apalagi semenjak aku bertemu sama kamu. Udah, kamu obatin dulu sakit kamu ya. Terima kasih ya, Mar, atas perhatian kamu sama aku. Aldi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong! Jangan, Mar. Jangan sampai semua orang tahu. Aku bisa dipecat, Mar. Aku masih butuh biaya buat adik aku, Mar. Terus harus gimana dong? Kamu bantu aku ya, Mar. Tolong ambilkan jarum suntik yang ada di lemari itu, Mar. Bu, udah kelar nih bannya nih. Bu, waduh.
urusan orangnya. Aduh, ibu-ibu nggak bertanggung jawab, main tinggal mikirin saya aja sendirian. Aduh, nah lu, uang gue hilang. Aduh, jangan-jangan. Tuh kan, hilang juga. Ikut-ikutan hilang kalau. Ya, ini ikut-ikutan hilang juga. Aduh, ibu, ditinggal sih ya. Aduh, negara gua udah kagak aman. Aduh, banyak maling. Aduh. Bang, sebenarnya saya nggak mau ngerepotin abang terus, bang. Maria pasti ngerti kok kalau nanti saya nggak bisa bawa apa-apa. Deh, kamu tahu nggak? Kalau si Maria sama Bang Markum itu sih bisa dimaklumin, eh? Tapi gimana kalau si Maisaro? Saya curiga nih. Jangan-jangan kamu dihina kalau datang cuma tangan kosong doang. Ayo. Ya, terus mau gimana lagi, bang? Mereka juga harus terima saya apa adanya dong. Siapa itu? Mau servis, mas? Enggak. Saya mau cari yang namanya Badai. Iya, saya Badai. Oh, Lur. Gue bisa ngomong sebentar. Boleh, boleh. Soal apa ya? Begini. Ada orang yang ingin lu ikutan balap. Dan dia bakal ngasih lu uang lumayan cukup banyak kalau lu mau ikut. Maaf, maaf mas, saya udah nggak ikut balap lagi. Ah, yang benar. Gimana kalau lu lihat dulu berapa yang bakal lu dapat? Ini uang, cuma 10%. Kalau lu mau ikut, di situ ada nomor telepon yang bisa lu hubungi. Ambil. Gua harap lu ikutan. Oke? Okay? Di, gimana keadaan kamu? Udah baik-baik aja? Terima kasih ya, Mar. Kamu udah mau bantu aku. Walaupun muka kamu sampai pucat pas ngeliat jarum suntik tadi. Emangnya nggak ada cara lain ya untuk ngobatin penyakit kamu? Nyaris nggak ada, Mar. Selain harus rutin kemoterapi, aku harus cangkok sum-sum tulang belakang. Sedangkan sangat sulit untuk mencari donor yang tepat. Sekarang ini aku lagi terapi semacam buah mengkudu dari Tahiti gitu. Katanya sih bisa ngelawan leukemia, Mar. Bagus dong. Itu juga yang membuat aku optimis dan berani memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang, Mar. Mar, kamu masih banyak waktu kan buat temenin aku makan? Ya udah. Aku beresin ini dulu ya. Lo beneran, Ang? Kagak ngeliat Bebe Markum di sana? Gak ada, Tante. Toang udah nunggu seharian kok di situ. Malah Toang dibilang mau maling. Wah, kurang ajar tuh orang. Weh,
Ntar dulu tante, tapi tenang aja, tong dihajar kok, pak pak. Wih, bagus, gitu dong. Oh gitu. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kayak monyet aja datang-datang pada lompat, hah? Ini tante, teman-teman toang, biasa, dia tuh pengen ikutan belajar. Belajar apaan? Biasa. Siapa aja deh yang mau jadi murid Joko Noman? Ini kita semua mau, Ang. Iya. Yeah. Tapi karena lu bilang ada bayarannya, jadi pada ragu tuh. Iya. Ini mahal apa enggak sih? Ah, kalau mau toang, nggak usah pakai hitung-hitungan duit deh. Yang penting kalau ada buah, ada makanan, bawa aja kemari. Tapi yang lebih bagus ada duitnya. Ya, kemana tuh? Ya udah deh, mending gue ambil dulu deh. Gicu. Heh, perempuan gatel, mau ngapain lo berani-berani masuk rumah gue? Mau ngapain? Keluar! Mundur. Lo budek ya kagak nyautin gue? Mau ngapain lo kemari? Nekat lo mau gue hajar lo, ha? Enak aja ya kamu ngomong ya. Ini pan rumahnya laki saya, Johnny Van de Markum Molen. Berarti ini teh rumah saya juga. Kagak bacot lo ya. Bang Markum itu laki gue. Ngaca dong, ngaca, ngaca. No. Dari dulu itu dia teh suami saya. Kamu yang rebut suami saya. Enak aja nyuruh saya keluar dari rumah ini. Ini kan rumah saya, bukan rumah situ. Sono. Ayo, kurang aja di perempuan. Mau gue patahin mata lehernya. Tapi suara jangan lupa. Iya. Eh, berasa kota aja sih. Kumaha ya? Sialan. Ngapain lo? Hah? Buka-buka pendaringan gue. Kurang ajar tangan lo tuh. Saya teh kesini mau nyari beras karunya, pan ke anak saya kekurangan beras. Enak aja, beli lo beras. Saya teh punya hak di rumah ini, masih istrinya Kang Joni, bukan situ. Stres lu ya. Lu tuh bini orang, bukan bini laki gue. Diem lu. Enak aja, situ yang rebut suami saya, situ bukan saya. Saya teh lu istri pertamanya Kang Joni. Sembarangan mulut tuh. Gua pelintir leher lo ya. Gua pelintir lo. Tahu rasa. Awas ya. Berani-beraninya deket bulu saya, ngelunjak kamu teh. Gua jangan takut sama lo. Keluar kalau, di rumah gue. Awas ya, awas ya. Gila lu ya. Lu ngapain di sini? Asal. Apa apaan sini? Hah? Bikin kaget aja lo. Ampun suhu, gak sengaja. Abisnya misalin Posaro tuh ngamuk di dalam. Ngamuk tuh. Hah? Ngamuk? Iya, yeah, gagal lihat cewek yang tadi tuh. Yang suhu liatin. Iya. Oh, bagus. Jadi Babe ikut ngeliatin juga tuh perempuan gatel sampai kagak kedip-kedip matanya gitu. Iya. Yeah. Lu jangan sembarangan ngomong lu. Jangan dengerin nih cecurut ngomong. Justru gua bingung tuh cewek keluar dari dalam. Be. Bener kali tuh Bang Markum sebelum kawin sama Saro dia udah pernah kawin sama tuh perempuan orang dia ngakuin sendiri dia tuh istri pertamanya Bang Markum. Enggak mau ah. Ya lu juga sih. Bukan nungguin rumah ngumpulin cecurut tuh. Untung aku masih ada waktu beberapa tahun, Mar. Dan aku sempat ngambil kuliah kedokteran. Sehingga aku dapat membantu kesembuhanku sendiri. Pasti nggak gampang, Edi. Sedangkan kamu harus jalanin semuanya dengan sakit yang begitu menyiksa. Itu semua karena aku harus bertahan hidup, Mar. Aku masih punya adik yang harus dibiayai. Sedangkan kami bukan dari keluarga mampu. Aku nggak mau, Mar, membebani keluarga. Tapi keluarga kamu tahu kan soal ini? Enggak, Mar. Mudah-mudahan aja mereka enggak tahu. Sampai semua ini harus berakhir. Kamu sabar ya, Di.
Insya Allah semua penyakit pasti ada obatnya. Kamu gak putus asa kan? Tadinya sih sempat, Mar. Tapi sekarang aku seperti mendapatkan semangat yang begitu besar. Itu aku rasakan setelah aku bertemu sama kamu, Mar. Masa sih? Kayaknya aku gak berbuat apa-apa deh. Kalau orang normal pasti yang rontok cuma ketombe ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok udah pulang? Memangnya udah dapat duit? Ma, kita kan harus siap-siap untuk acara lamaran badai nanti malam. Ah, ngapain sih ngomongin soal lamaran terus? Mama tuh nggak setuju. Mama harus setuju. Badai sudah menentukan pilihannya yang terbaik. Dan Pak Markum juga tidak keberatan kalau kita ngelamar Mariam. Yeah, itu sih emang maunya dia. Papa jangan coba-coba pergi ke sana. Kalau Papa pergi ke sana, Mama mau minggat. Oh, gitu. Ternyata Mama juga harus dikasih peringatan. Hayo. Apaan? Lepas, lepas. Papa tidak main-main, Ma. Papa sudah bersabar dan menuruti semua kemauan Mama. Tapi sekarang, Mama yang harus menuruti kemauan Papa. Hayo. Ayo. Aduh, lepasin. Ayo. Ayo. Lepasin. Lepasin. Pak! Pak! Pa, buka pintunya! Papa! Hei, Ma, denger! Kalau Mama terus mencoba lari dan mengganggu rencana badai, Papa tidak segan-segan mengikat Mama di pohon. Ngerti? Pak! Pak, buka! Pak! Aduh! Ngapain sih? Pak! Dede, kamu itu nyari penyakit, nyari penyakit. Kalau balap bayarannya segitu, itu nggak main-main loh. Bener. Eh, Dede, pengen tahu taruhannya apa? Nyawa. Bang, saya kan emang lagi butuh duit. Tadi kamu saya tawarin duit, nggak mau, malah nyari duit di luaran. Gimana sih kamu? Ya, kalau gitu saya coba telepon dulu deh. Siapa tahu cuma balapan biasa doang. Ya, mudah-mudahan aja. Eh, Sarah, lo gue liatin dari tadi cembetutin gue aja, kenapa sih? Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Nah. Pantes dong babi ompong di sini. Kita capek-capek ke rumahnya ya, Pria. Iya. Lo ngapain ke rumah gue? Kalau mau minta zakat, ntar malah minta kebiran. Hus, sembarangan aja kalau ngomong nih. Wah, emang kita tukang minta-minta apa? Tuh, Bang Markum tuh minta duit. Buat beli kue sama makanan buat ntar malam. Emang ada apaan? Aduh, Kong Babi Ompong ini kan kakeknya Mariam. Masa nggak tahu? Mariam ntar malam mau dilamar sama Bade. Hah? Apa? Heh, siapa yang izinin si Bade ngelamar anak gue siapa? Bilang, ayo cepetan ngomong, siapa? Au, lu beli ya? Lu, kok gue beli butuh dari Bali disalahin Pak Mantan tuh? Heh. Dengerin ya, gue kagak bakal nyetujuin si Badai ngelamar anak gue. Enak aja, si Mariam kan anak gue juga. Dengerin, si Mariam mau gue jodohin sama dokter Aldi. Lu sampein deh tuh ke dia, ya. Jangan lupa tuh. Nah, tuh dia biang keroknya datang. Beh, bilangin deh tuh sama dia. Nih, jangan sampai ada pertumpahan darah. Pala Saro nih lagi cenut-cenut. Pengen ngajar orang dari tadi. Iya, iya. Si Beh. Assalamualaikum dulu kalau masuk. Yang tadi kan assalamualaikum. Gua kagak denger. Dalam mati. Mati dalam mati. Udah, lu jangan banyak ngomong. Lu bilangin tuh sama bini lo, ya, siapa yang ngizinin keluarga si Badai ngelamar si Mariam? Lah 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 lah.
Bukannya babe? Lu enak aja, nah gua baru denger dari si Sapri. Tahu nih bang, gimana sih? Tuh, simpong ngomel-ngomel tuh. Gara-gara abang ngijinin si Badai ngelamar Maryam. Ya kan, Di? Aha, kalau salah yang sama kecil, serahkan sama ahlinya, be. Didit. Didit. Pinggir. Liwat aja situ. Ngomong lewat sini. Ah! Gak. Akhirnya lu liwat situ juga. Titit. Besar. Titit. Besar. Titit. Ya yang Saro. Abang datang nih. Hello. Yang Saro. I'm coming. I'm here. Bang. Bukan I'm kambing, tapi I'm mbek. Itu. Oh. Gitu ya, pria. Iya. Makasih. Yayang Saro, ayam embe. Aduh, Pak Mantan lo ayam embe. Kalau di Bali, kalau mau masuk rumah orang itu, ayam guguk itu. Oh, gitu ya? Iya deh. Yayang Saro, ayam guguk 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 guguk. Hai. Astagfirullah. Jangan berisik. Ini si Sapri yang Saro. Mau nih, mau. Aduh, bukan Pak nih, beli nih. Ya yang Saro. Kenapa sih pintu kamar dikunciin begini? Emang yang Saro kagak kangen? Gak pake kangen-kangenan. Why ya yang Saro? Why? Gak ada way-wayan. Aduh, ini gimana lo ngepri? Au. Au-au aja sih lu ah. Tau gak ngajarin kagak bener? Weh, berisik! Ini rumah, bukan pasar. Ya tau. Siapa yang bikin berisik duluan? Hah? Si Sapri, Be. Bukan, Be. Ini si Beli Kutu, nih. Loh. Saya nyalain siapa? Gak ada. Nih. Eh, Sapri. Beli Kutu, angkat kaki. Keluar! Dadah aja. Enak, Om. Gua mau selesaikan secara jantan. Antara lo sama gue. Lo mau tanya, lo mau masuk gak ke dalam nemuin bini lo? Iya mau dong. Yang Saro kan bini saya, Be. Ya, emang bini lo. Tapi lo kan gue sekolahin, gak buta huruf dong ya. Lo baca nih, tuh. Iya. Sedang pisah ranjang, tidak menerima pembicaraan ataupun permohonan lain. Nah, udah tahu dong. Terus, jalan keluarnya bagaimana? Itu tergantung kepinteran lo. Lo bisa gak ngerayu si Saro? Kalau emang lo bisa, terserah lo. Gue gak ikut campur. Naruto. Ya, yang Saro. Kalau ini cuma balapan biasa doang, gua mau. Ini emang balap biasa, bro. Justru nggak biasa, bandar yang bakal ngerekrut lo ini. Karena dia nggak pernah taruhan gila-gilaan kayak gini. Maksud lo yang namanya Vicky itu? Iya. Lo bakal makmur kalau dipelihara sama dia. Percaya, duitnya nggak berseri, men. Terus, lo ini apanya Vicky? Dua. Gua cuma bandar biasa. Tapi gue sering menangani taruhan gini. Oke. Selamat berdua. Ntar gue kasih tahu di mana lo bakal bertanding. Oke? Cabut ya. Vicky. Kayaknya gue pernah dengar nama itu. Tapi Maryam pasti nggak setuju kalau tahu soal ini. Gue janji, ini yang terakhir kali gue nyari duit dari sini. Dalam hidup aku cuma ada belajar, kerja, dan aku berusaha mencoba mengobati penyakit ini, Mar. Aku sampai takut mencoba hal lain, termasuk jatuh cinta, Mar. Meskipun aku sempat beberapa kali merasakan ada getaran itu.
Karena kamu takut orang yang kamu suka gak bisa terima keadaan kamu yang sebenarnya gitu. Iya. Aku juga takut kalau nanti terlalu jauh, ternyata aku gak memiliki waktu cukup lama untuk bersama dia. Kenapa kamu gak ceritain aja yang sebenarnya? Umur itu di tangan Allah, Di. Kamu harus yakin kalau kamu bisa sembuh. Bagaimana kalau hal ini aku ceritakan sama kamu, Mar? Maksudnya? Bagaimana kalau aku benar-benar jatuh cinta sama kamu dan aku mengharapkan dapat balasan perasaan yang sama dari kamu? Sepertinya aku sudah tahu jawaban kamu, Mar. Tapi aku ingin dengar langsung dari kamu. Jadi, kamu gak usah segan, Mar, untuk mengatakannya. Aku gak masalah dan aku gak keberatan sama keadaan kamu. Tapi maaf, Di, aku gak bisa. Aku udah punya Badai. Dan Badai udah serius mau ngelamar aku.